kanan pada pergelangan bawah tangan kiri. Ini untuk self ya? Ya, self healing. Jadi bisa juga dilakukan untuk orang lain, tapi tentunya karena kita bicara tentang self healing, saya memberikan tips ini untuk masing-masing personal. Okay. Jadi saya ulangi, tangan kanan, telapak tangan kanan, letakkan pada pergelangan tangan kiri, bawah. Jadi tidak di atas, tapi di bawah. Kemudian di bawah itu maksudnya berarti pergelangan bawah. Yang warnanya agak putih ya. Yang lebih putih dari atas ya. Jadi kan ada punggung ya, ada punggung tangan. Ini yang di bawah punggung tangan. Kemudian hitunglah hanya 5 detik saja. 1 2 3 4 5 lalu bernafaslah teratur dan rilis tangannya. Tanpa pressure itu ya? Tanpa pressure, hanya menyentuh saja, jadi menggenggam. Okay. Nah, ini bisa kemudian diproses oleh otak dan dalam tempo 5 menit akan ada perubahan penurunan skala nyeri, baik itu apakah di kepala atau di perut bagian atas, yaitu lambung, atau di bawah, di bagian pencernaan dan rahim. Itu harus diulang begitu apa cukup sekali? Tidak, cukup sekali. Jadi ini teknik self healing yang aplikatif ya dok ya? Iya, yang aplikatif. Kemudian kalau saya beri bonus gitu ya. Ini saya live nih karena, banyak yang nonton teman-teman nih. Karena sebelum bubit biasanya bonusnya satu gitu ya, saya kasih bonus lagi gitu. Ini untuk semua yang memiliki putra-putri special need atau orang tua yang mengalami pasca stroke, saya memberikan 4 gerakan mudah penerapan HTHT yang saya yakini atau sudah diimplementasikan oleh banyak orang dan memiliki manfaat yang luar biasa adalah 4 gerakan di punggung. 1 menepuk, jadi kayak dipuk-puk gitu ya di punggung. Kemudian mengusap seperti usuk-usuk kalau bahasa Jawanya ya, di usuk-usuk. Kemudian melingkar. Jadi menyentuhnya dengan melingkar, semuanya dilakukan di punggung. Bagian mananya spesifik? Di sepanjang punggung. Jadi dari bawah cervical, dari bawah tulang leher, pangkal tulang leher, sampai ke tunggir. Di tulang ekor. Oh, tulang jadi lakukan itu. Kemudian yang terakhir adalah mendekap dari belakang. Perlu dipraktekin nggak dok? Perlu dipraktekin ya. Siapa yang mau dipraktekin? Mungkin di rekamu ya untuk sebelum saya lupa mulai. Karena ini ada titipan pesan dari Pak Sidney bahwa HTHT untuk Jawa Timur atau untuk Surabaya akan kami lakukan sementara ini di Mei tanggal 26 dan 27 2018. 26 dan 27 2018. Saya secara pribadi tidak menutup kemungkinan apabila ada teman-teman IWAPI atau psikolog di Jawa Timur meminta saya untuk melakukan apa yang disarankan oleh Pak Dewa tadi, CSR. Untuk sementara ini saya tadi saya dibisikin asisten saya untuk mau melakukan hanya untuk orang tua yang mempunyai anak-anak special need. Jadi tidak umum, tapi memang orang tua yang memang punya anak special. Iya. Saya akan sangat gembira kalau ada teman-teman di Surabaya atau di Jawa Timur mengadakan itu, tapi sementara ini kami membuka diri untuk hanya orang tua yang mempunyai anak-anak special need, apapun anak-anak special need. Kesempatan saya ini. Iya. Dengan senang hati. Jadi 4 gerakan itu adalah mengusap atas bawah. Kemudian zigzag. Kemudian melingkar, circle, lakukan, tidak boleh di bawah tunggir atau di bawah tulang ekor. Kemudian melakukannya tidak boleh diangkat. Kemudian yang terakhir adalah tepukan. Lakukan sama, kemudian yang penutupnya adalah mendekap. Ini dalam kondisi berdiri sama berbaring sama? Sama. Jadi kalau berbaring biasanya saya melakukannya dengan miring karena supaya areanya lebih banyak atau dengan duduk karena pada
pada pasca stroke misalnya akan sulit untuk berdiri. Dan kasus saya yang paling spektakuler gitu, pada pasca stroke itu sudah stroke 16 tahun, sudah ada atrofi, sudah ada spasem, sudah ada pemendekan otot, dan pada 2 minggu implementasi oleh istrinya dengan hati-hati, di hari ke-15 atau 16, saya lupa, sang suami bisa duduk, yang tadinya sama sekali tidak bisa duduk, berbaring saja, sang suami bisa duduk dan menyanyikan lagu pujian, haleluya. Jadi saya berharap sekali bahwa hati-hati bisa diimplementasikan oleh banyak orang tanpa harus melakukan atau mengeluarkan biaya yang banyak. Ini bisa pada segmen atas sampai paling bawah, dan saya akan sangat senang atau bahagia apabila teman-teman sekalian mau untuk mengimplementasikan hati-hati untuk healing family. Ya baik, enggak terasa sudah jam 10. Dokter, terima kasih sudah meluangkan waktu hadir di sini. Bu Fit juga terima kasih sudah membawa. Terima kasih. Luar biasa ya. Ini hari ini kita ketemuan tamu yang luar biasa, salah satu guru saya untuk healing touch. Ya, terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang disampaikan betul-betul bisa bermanfaat. Thank you, Dr. Okto. Terima kasih. Saya terima kasih sekali. Sebelum ditutup, apakah